wabarakatuh. Sahabat ID News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule dari Ayu Ting Ting hari ini. Dimulai dari Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Pas Sore jam 17.00. Kemudian Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV jam 19.30. Dilanjut lagi acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini beberapa jadwal Ayu Ting Ting hari ini, dimulai dari Brownies TV sampai ke Lapor Pak. Jadi untuk sahabat semua yang ingin menyaksikan Ayu Ting Ting di layar televisi, jangan lupa saksikan jadwal Ayu Ting Ting hari ini mulai jam 12.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di stasiun-stasiun TV kesayangan Anda semua. Dan berita yang kedua, di sini kita akan melihat dulu nih kenangan Ayah Ojak dan juga Ayu Ting Ting ketika masih belia alias masih kecil nih. Ayah Ojak selalu menemani Ayu dan juga seluruh keluarganya. Ditambah lagi sekarang-sekarang ini banyak sekali isu berterbangan mengenai Ayu Ting Ting yang dikatakan plagiat dan lain sebagainya. Di sini Ayah Ojak pasang badan nih untuk selalu melindungi anak tersayangnya, yaitu Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Hoshi Galeri 25, seorang ayah adalah orang yang paling sabar dalam sebuah keluarga. Seorang ayah juga yang akan selalu ada, jadi orang pertama yang akan menjaga dan membela putrinya dari apapun. Love you ayah, tulis Happy Gallery di akun Instagram pribadinya. Ayah Rojak adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Ayu Ting Ting yang selalu dan setia menemani Ayu dan seluruh keluarga. Entah sudah berapa banyak hujatan dan hinaan yang Ayu Ting Ting alami, tetapi di sini Ayah Rojak selalu tegar memberikan kebahagiaan untuk Ayu dan mensupport Ayu agar lebih baik lagi demi anak tercintanya Bilqis Humairah Rajak. Dari postingan Heavy Gallery 25 tersebut, banyak sekali komentar berdatangan. Dari Anton Chetlon, tetap semangat Ayu Ting Ting, tetap jadi wanita hebat, kuat dan juga tangguh. Kemudian juga Naim BWR, ayah dan umi pasang badan demi anak-anak dan cucu semua cewek. Jadi Ayu Syifa Bilqis pun membalas kebaikan lewat prestasi hebat. Wow, luar biasa. Kemudian juga dari sahabat Bunda 123, ayah yang hebat gak mau anaknya luka sedikit pun. Love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat kita, sumpah Ayu Ting Ting yang dikatain gue yang geledek banget sama mereka. Walaupun Ayu Ting Ting bukan siapa-siapanya aku, tapi aku gedek sama mereka yang sering ngebully dia. Terima kasih atas perhatian Anton dan keluarga. Di sini Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Meninggalkan berita ayah dan Ayu Ting Ting yang sedang bersedih, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini yang sangat ceria memakai baju serba merah nih. Diawali dengan olahraga pagi sebelum memulai aktivitas hariannya dan memulai rutinitas pagi ini. Lansir dari akun Instagram Pujiati 48, dah olahraga apa pada masih tidur? Tuh Ayu saja dah mandi keringat. Di sini Ayu Ting Ting sedang berolahraga bersama Cisuci Yoga. Dan di sini terlihat nih Ayu Ting Ting sedang memberikan kebugaran terhadap badannya yang sangat bagus dan juga selalu dijaga dengan olahraga. Dan di sini
ada status terbaru nih di akun Instagramnya Ayu Ting. Sini Ayu memberikan caption ceri merah dan daun hijau yang segar sambil sarapan. Yummy crackersnya settle untuk Ayu, semoga selalu di bagian kesehatan. Dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan mengomentari Ayu Ting yang lagi pakai baju merah cantik ini. Dari Rani Rajwa, yang merah jangan sampai lolos, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ade Wahyuni, baju merah jangan sampai lolos, kawal terus sebisa yuk bisa. Hahaha. Empo Delsin Ica, Lady in Red, cakep banget sih, nah love you. Dari Ella sayang Umi, merah panas, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Aliansen, berem banget hayang, bajunya bagus goyu, terlalu berwarna kuning, gue suka itu. Wah wah wah, terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang membagikan pose tubuhnya yang sangat ideal dan bagus memakai baju merah ini. Kemudian juga dari Setarwati, seger banget liatnya yang lagi yoga, bodinya makin prel, semangat Ayu Ting Ting. Rinormasita, siapa yang gak kepengen body bagus kayak gini? Ayu sehat-sehat selalu ya. Terlihat di sini Ayu Ting Ting begitu asyik menikmati perannya yang lagi olahraga nih, olahraga yoga yang sedang membentuk tubuhnya agar lebih bagus, fit dan juga sehat. Semoga Ayu Ting Ting diberikan kesehatan selalu dan selalu bisa diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, menginjak berita yang ketiga di sini, jangan sampai kelewat ya, ada acara Brownies TV nih hari ini bersama Ayu Ting Ting jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada bintang tamu yang sangat kece dan juga heboh. Dan di sini Brownies TV menghadirkan 3 pria jebolan yang memang sangat fenomenal dan top nih. Yang pertama adalah Dislow. Wah, seorang pria bule yang sangat mahir berbahasa Indonesia. Kemudian juga kita kehadiran Ruhut Sitompul, artis legendaris yang selalu lari sampai saat ini, akan hadir di Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Tamu selanjutnya di sini ada Dion Setiadinata yang mahir menggunakan bahasa-bahasa di negeri-negeri jiran. Katanya juga di sini beliau sedang viral nih karena mempunyai bahasa dunia. Enggak percaya? Saksikan ya di Brownies TV hari ini. 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.